Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, sampurasun. Rahayu, sagung dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan selalu hidup berbahagia. Semoga kita semua selalu menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber kedamaian, sumber keselamatan bagi seluruh makhluk dimanapun mereka berada. Orang yang sudah terkena celupan Allah, cirinya dapat dikenali dari welas asihnya. Karena Allah itu maha welas masih, maha pengasih, maha penyayang, maka orang yang sudah terkena celupannya Allah, sibgot Allah, cirinya gampang dikenali. Dia itu penuh cinta kasih. Jangankan orang yang sayang sama dia, orang yang membenci dia, yang menjatuhkan nama baik dia, bahkan orang yang senantiasa menghina dia, dia tetap saja penuh cinta kasih. Dan orang yang sudah sampai di kesadaran itu, cinta kasihnya itu sudah tanpa syarat, tanpa batas. Dan orang yang sudah berkesadaran seperti itu tidak pernah menganggap di semesta ini ada lawan tanding, yang ada adalah teman sanding. Sekarang ini, manusia senang sekali menduelkan perbedaan. Bukan menduetkan keberagaman, senang sekali mentandingkan perbedaan, bukan mensandingkan perbedaan. Itu sebabnya kegagalan menduetkan perbedaan, kegagalan mensandingkan perbedaan itu membuat cekcok dan pertengkaran terjadi di mana-mana, dari level yang paling kecil di rumah tangga sampai level yang paling besar. Bangsa sekaligus juga dunia. Apa sumber utama pertikaian manusia? Sumber utamanya adalah karena manusia itu banyak yang lupa akan jati dirinya sendiri. Berapa banyak manusia yang tidak sadar kalau dirinya itu adalah makhluk cahaya? Berapa banyak manusia yang tidak sadar kalau dirinya itu adalah makhluk spiritual, makhluk cahaya yang diutus ke semesta ini untuk mencahayakan semesta? Berapa banyak manusia yang tidak sadar kalau dia datang ke semesta ini? Hasil buah cinta, cinta kasih Allah yang disemaikan pada ayah kita, pada ibu kita. Kemudian ayah dan ibu kita berpelukan, itu yang membuat kita ada di sini. Dan kita tidak ada di sini kalau ayah ibu kita pukul-pukulan. Sadar saja bahwa kita itu adalah produk pelukan. Sadar kalau kita ini adalah produk cinta, harusnya kita ini pelukan terus rangkul semua orang belajar untuk menerima dan menghargai perbedaan. Karena 8 miliar penduduk bumi hari ini wajahnya saja berbeda. Karakternya berbeda. Yang luar biasa dari Dia sang pemilik semesta ini tidak pusing menciptakan yang berbeda. Kalau kita lihat di masjid ini saja kalau mau melihat kebesaran Allah di masjid ini saja Dari ujung kanan sana, sana sampai ujung kiri sini Lihat wajah kita semua berbeda Kalau semua saya suruh bicara Frekuensi getaran suara kita semuanya berbeda Bayangkan sekarang 8 miliar penduduk bumi Diciptakan berbeda Artinya apa? Yang menciptakan perbedaan bukanlah kita Tapi dia sang pemilik semesta Lalu kenapa diciptakan berbeda? Supaya kita bisa saling mengarifi. Supaya kita bisa saling mengenal. Ketika kita saling mengenal, maka akan tumbuh kedewasaan kita. Itulah pentingnya kita menyadari bahwa kita berbeda. Bahwa setiap manusia itu unik. Oleh karena itu, jangan pernah kita ingin menjadi siapapun. Jatuhkan cita-cita untuk menjadi siapapun, hancurkan cita-cita untuk menjadi siapapun, karena setiap manusia datang ke semesta ini hanya untuk menjadi dirinya sendiri. Sumber penderitaan utama manusia adalah karena kita selama ini mengizinkan kita menjadi apa kata orang tentang diri kita. Itu yang membuat kita menjadi tersinggungan, baperan, gampang, terpengaruh dengan apa kata orang tentang kita. Apalagi dunia informasi begitu dekat dengan tangan kita, hanya mengangkat alat yang seperti ini. Sekarang kita menjadi tahu semua urusan-urusan dunia sekecil apapun. Bayangkan kalau kita tidak punya benteng di sini, semua akan mempengaruhi pola pikir kita. Oleh karena itu saya mengajak para sahabat, ayah, bunda, mari kita kembali. Kembali pada jati diri kita. Kembali menjadi diri kita yang direncanakan semesta. Karena apa? Tidak ada kelahiran yang kebetulan. Allah mengatakan, yusawwirukum arham kai Dialah Allah sang arsitek agung yang telah merencanakan kelahiran kita semua sesuai dengan rencana Dia, yang punya tujuan atas kelahiran kita adalah Dia. Jangan coba-coba membuat rumusan tujuan hidup baru di sini. Jangan coba-coba membuat visi misi baru di sini, karena kita datang ke sini menjadi utusan semesta untuk menjalankan visi dan misi semesta. Begitu kita membuat rumusan tujuan. Visi baru di sini yang berbeda dengan cita-cita semesta yang awal, yang terjadi kita akan deadlock selamanya. Itu yang membuat hidup kita menjadi lelah. Banyak yang merasa lelah, menua belum pada saatnya. Kenapa tidak bisa menikmati kehidupan? Oleh karena itu, hari ini saya... Mengambil topik yang sederhana, jangan takut kehidupan akan berakhir. Takutlah kalau kehidupan tak pernah dimulai. Saya cuma khawatir saja, semua kita takut kehidupan kita berakhir, padahal kita belum pernah memulai kehidupan. Kenapa kita belum pernah memulai kehidupan? Karena semua aktivitas yang kita lakukan saat ini di kehidupan kita tidak ada tujuannya tidak jelas fokusnya, tidak jelas arahnya, kita hanya mengikuti lingkungan kita, membawa kita kemanapun mereka mau. Betul apa tidak? Orang ke pengajian, ikut aja ke pengajian. Semoga dapat pahala. Orang pergi ke sana, ikut saja ke sana. Tidak punya tujuan. Terus kita menjadikan diri kita menjadi orang lain. Kita korbankan diri kita tidak menjadi diri kita sendiri. Lalu, setelah tua, baru bingung. Jiwa kita kering kerontang, tubuh kita mulai melemah. Dunia sudah meninggalkan kita. Sobat-sobat lama yang akrab dengan kita tidak bersama kita lagi. Di situ, setiap manusia mengalami kebingungan. Dunia sudah menjauh, jiwa kita juga kering kerontang. Kenapa? Karena jiwa ini ditelantarkan selama bertahun-tahun, tidak pernah diurus. Makanya istilah leluhur kita di tanah priangan itu Semoga kita bisa mulih jati, mulang ke asal. Mulih kajati mulang ke asal, yang mulih kajati itu sejatinya diri kita. Yang pulang ke asal, asalnya tubuh kita. Tidak usah membeli tanah kuburan, gak usah. Karena ketika tubuh ini ditinggalkan oleh sejatinya, Membusuk, tetangga kita juga pasti merasa bau dan tidak nyaman Pasti akan diasingkan dengan sendirinya Tidak perlu merencanakan rumah masa depan yang jasmani, tidak perlu Tidak usah cemas dan khawatir hari ini belum punya kuburan keluarga, enggak usah Enggak usah cemas kalau hari ini uang kita tidak cukup untuk membeli kuburan untuk kita mati Enggak usah dipikirkan, sungai masih luas Laut juga masih luas, mau balik ke laut, mau bola ke sungai, tetap aja mulang ke asal. Asal nanti dunia balik ke dunia, itu raga. Tetapi diri sejati kita, kan asalnya dari Allah, harus kembalinya ke Allah. Makanya harus tahu jalan untuk pulang ke Allah, dan selama ini banyak sekali kita melakukan aktivitas. Yang mengikuti kebanyakan orang yang populer, sementara kita tidak mengerti itu aktivitas buat apa. Contoh sederhana saja, begitu semua orang puasa, kita puasa saja mengikuti kebanyakan orang. Pokoknya sahur kita bangun, kemudian sahur kita makan, setelah itu tidak makan, tidak minum, ya sudah maghrib, baru makan lagi. Akibatnya kita hanya terjebak oleh rutinitas. Apakah itu bagus? Bagus. Dari sisi kesehatan itu oke. Okay. Sudah diteliti oleh profesor Yasenir Ohsumi. Bahkan beliau mendapatkan Hadiah Nobel ya dengan teorinya yang disebut dengan teori autopagi. Bagaimana mempuasakan tubuh jasmani ini? Ternyata tubuh jasmani ketika dilaparkan menghasilkan yang disebut dengan protein raksasa, namanya autopagisom. Dan protein itu akan melalap habis semua sel-sel mati yang tertinggal dalam tubuh kita. Ini sains. Gaul dikit makanya. Tetapi apakah cukup? Tidak. Karena Rasulullah mendefinisikan saum berbeda dengan puasa. Kata Rasul, liso imi farhatani farhatun inda iftarihi, wa farhatun inda liko irobihi. Ada dua kegembiraan bagi yang saum. Satu ketika berbuka, dua jumpa dengan Tuhan. Berbuka apa yang menyebabkan kita jumpa dengan Tuhan? Jelas bukan makan candil, jelas bukan makan kolak, jelas bukan makan kurma. Otak kita sudah rusak, begitu dengar kata "berbuka", yang terpikir oleh kita adalah makanan. Padahal, berbuka makanan tidak ada kaitannya. Jumpa dengan Tuhan, karena jumpa dengan Tuhan kaitannya adalah buka mata kolbu. Maka, keluarlah teori yang namanya takjil. Takjil itu segerakan, segerakan, segerakan tuh takjil sudah menjadi nama makanan. Maka di mana-mana ada tulisan, setiap orang jualan bulan Ramadan takjil. Padahal takjil bahasa Arab artinya segerakan, segerakan, segerakan. Takjil itu segerakan, segerakan apa? Segerakan berbuka supaya tidak lolong bonconong, supaya tidak tertipu, supaya tidak dalam kegelapan. Karena sepanjang kita tinggal dalam kegelapan, salah persepsi, salah proyeksi menjadi biasa. Imsak, imsak. Apa imsak itu artinya? Imsak itu artinya ya, akhirkan, akhirkan, tahan. Itu maksudnya imsak itu. Kalau kita sudah berbuka, akhirkan, jangan sampai nutup lagi. Tahan. Itu maksudnya. Tahunya imsak itu batas untuk tidak makan, tidak minum. Karena kita puas dengan apa kata orang, ya enggak masalah. Cuman ya kita dapatnya regecinya segitu. Bikin Idul Fitri rame. Bikin makanan itu makanan ini. Padahal di Quran jelas. Jelas di Quran. Yang namanya Idul Fitri itu adalah hari raya. di mana kita akan merayakannya dengan hidangan dari langit. Disebutnya Al-Ma'idah. Apa hidangan dari langit? Langit itu artinya alam tinggi. Hidangan dari alam tinggi apa? Kebijaksanaan, kesabaran, kerendahan hati, kelembutan, cinta kasih. Itu harusnya makanan perayaan Idul Fitri. Sampai Nabi Isa itu berdoa kepada Allah. Diabadikan dalam Al-Quran. Allahumma <tuh> Rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai. Takunulana'id. Ya Allah turunkan hidangan dari langitmu Yang turunnya hidangan itu menjadi hari raya bagiku Jadi hari raya itu sebetulnya saat dimana kita mendapatkan hidangan dari langit Penuh sukacita, penuh cinta Hidangan dari langit artinya apa? Kita kembali pada jati diri kita sendiri Itu yang sebetulnya tahaluk biahlakillah Berahlak seperti ahlaknya Allah Makanya Allah mengatakan huwa ahsin kama ahsanallahu ilaika berbuat baiklah kamu sebagaimana aku berbuat baik kepada kamu. Aku berbuat baik kepada kamu bukan karena kebaikanmu. Aku berbuat baik kepada kamu karena cinta kasihku yang terlalu besar, karena aku Maha Pengasih, aku Maha Penyayang. Makanya Allah menyayangi kita. Apapun perilaku kita, tidak ada kaitan dia tetap menyayangi kita. Jangan percaya sama orang-orang yang suka menakut-nakuti kita. Katanya Allah itu kalau kita baik kepada dia, maka dia akan baik kepada kita. Kalau kita tidak baik kepada dia, maka dia akan mengutuk kita, menzalimi kita. Tuhan macam apa yang dendaman kayak gitu. Dia maha pengasih, dia maha penyayang. Cuman kita diajarkan hukum sebab akibat. Begitu kamu mengambil sebab yang baik, kamu akan mendapatkan akhir yang baik. Begitu kamu mengambil sebab yang buruk, kamu juga akan belajar bertanggung jawab untuk menerima risiko dari pilihanmu sendiri. Jadi sebetulnya itu yang sebut dengan akhirat. Akhirat itu akhir dari perbuatan. Itu yang namanya akhirat. Makanya akhirat itu ada? Ada. Kapan? Ya sekarang. Karena akhirat itu akhir dari semua tindakan. Kamu mencuri ya masuk penjara. Akhir dari semua tindakan itu pasti ada. Itu akhirat yang dirasakan kita saat ini. Nah akhirat yang nanti, ya sudah nanti lagi. Karena saya percaya, kalau sekarang kita mengakhiri semua dengan kebaikan di dunia, ya kita juga udah pasti dijamin kebaikan di sana, betul nggak? Gitu. Masa saya mengajarkan surga dan neraka di sini saat ini sekarang itu karena Quran yang mengajarkan. Di Quran dikatakan fa ammal ladzina lahum fiha zafirun wa Neraka adalah tempat di mana kamu masih bernafas. Di mana kita bernafas? Di tubuh ini. Karena kalau kita sudah keluar dari sini, enggak ada nafas. Nafas itu penghubung antara ruhku yang di dalam dengan semesta yang tanpa batas ini. Ketika ditiupkan ke sini, baru ada nafas. Ketika sudah tidak di sini lagi, ya enggak ada nafas sedangkan Quran mengatakan neraka itu tempat di mana kamu masih bernafas. Dan dikatakan di Quran juga, ternyata surga itu adalah tempat di mana kamu masih bernafas. Bahkan langit dan bumi masih ada kata Quran. Jadi saya bukan berarti tidak percaya dengan surga dan neraka yang nanti itu makan belum saya alami. Sudah saya bikin saja surga di sini saat ini. Orang lain marah sama saya, saya nggak mau marah. Orang lain memfitnah saya, saya tidak akan melawannya. Orang lain menghajar saya, saya maafkan. Buat apa saya menciptakan keributan di sini? Nah, saya menciptakan surga di sini, berarti saya juga akan ke bagian surga dong di sana. Itu maksud saya. Makanya Nabi Muhammad dilempari orang sampai berdarah-darah, Malah Nabi Muhammad cuma Allahumma di kaum innahum layak lamun. Itu doa orang bijaksana. Begitu ketika dilempari, ketika dikejar-kejar, doanya luar biasa. Tidak ada doa dari mulut seorang suci itu. Ya Allah, hancurkan orang itu, gak ada doanya. Allahumma di kaum innahum layak lamun. Ya Allah, tunjukkanlah mereka. Mereka memperlakukan itu kepada saya karena mereka tidak tahu yang saya sampaikan. Itu doa orang bijaksana begitu. Makanya jangan berdiskusi dan berdebat dengan orang bodoh. Doakan saja semoga jadi orang yang bijaksana. Itu aja. Semoga suatu saat dapat petunjuk. Karena repot kalau diskusi dengan mereka. Paling yang keluar kekerasan. Paham? Oke, jadi jangan takut. Kehidupan akan berakhir, takutlah kalau kehidupan tak pernah dimulai. Apa kompetensi yang mau dibangun? Kompetensinya adalah selesai. Kajian ini, semua para sahabat akan tahu apakah kehidupan kita sudah dimulai atau belum. Jangan-jangan <tuh> kita ini cuma ngaku hidup, tetapi sesungguhnya belum hidup. Karena ciri orang hidup, apa? Apa ciri orang hidup? Ciri orang hidup itu eling. Ciri orang hidup itu sadar. Ciri orang hidup itu mawas diri. Itu ciri hidup, ya jelas dong. Ciri hidup nafas, tapi apakah semua yang bernafas ini eling? Semua yang bernafas ini sadar. Semua yang bernafas ini mawas diri. Itu pertanyaannya, jadi oleh karena itu selesai kajian ini. Semoga kita tahu, oh, di usia setua ini ternyata saya belum memulai kehidupan. Takut kehidupan berakhir, padahal kehidupan belum dimulai. Nanti perhatikan indikator-indikatornya, apa saja indikasi kalau kehidupan kita belum dimulai. Sudah siap, baik. Mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita mohon ridho dan berkah Allah. Semoga Allah meridhoi, memberkahi kajian kita hari ini. Semoga Allah membukakan pintu kecerdasan. Pintu kebijaksanaan. Pintu hikmah untuk kita bisa menyerap. Energi ilahi yang akan ditumpahkan hari ini. Kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim saya yakin banyak sekali manusia yang hari ini masih menakuti kematian dan kematian dianggap sebagai akhir dari kehidupan padahal kematian bukan akhir dari kehidupan Kematian itu adalah hanya rangkaian dari kehidupan untuk mendapatkan kehidupan yang baru. Jadi, kematian itu persis seperti portal, seperti portal kalau mobil kita saat jalan di sini ada portal. Begitu portal dibuka, ya sudah, titik akhir saat kita berhenti akan menjadi titik awal saat kita jalan lagi. Paham ya? kebayang portal? Oke. Okay. Makanya kesadaran terakhir seseorang ketika dia mati itu akan menjadi kesadaran awal dia saat dia harus melanjutkan kehidupan kembali. Itulah rahasia semesta. Karena kebijaksanaannya kita diulang-ulang diberi kesempatan hidup selanjutnya. Maka di Quran dikatakan kaifatak furunabil lahi wa kuntum amwatan fahyakum sumayyumi tukum sumayyuhikum sumayyumi terus wa ilahi turjam. Sebelum kembali kepada Allah, kita diberi kesempatan untuk mengalami siklus kehidupan. Oleh karena itu ada tiga tugas kita di sini. Satu meluruskan jalan bengkok yang pernah kita lalui. Yang kedua, menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai, dan yang ketiga, mungkin ada karma yang harus dibalaskan oleh semesta. Lihat, saya semuanya, sekarang kita bernafas. Oke, nafas itu cuma dua: masuk, tinggal, keluar. Masuk, tinggal, keluar. Siapa yang masuk? Oksigen. Kalau napas itu oksigen, harusnya setiap orang yang bisa beli ventilator nggak mati-mati. Faktanya, walaupun dia bisa beli ventilator, tetap saja ada akhirnya mati juga. Awas, oksigen itu hanya urusan jasmaninya. Tapi napas itu adalah sang hidup yang sedang dipinjamkan kepada kita. Dari mana kita ambil napas? Dari sini. Setuju? Dan kemana kita mengembalikan nafas ke sini? Setuju, dan ini akan selalu ada dimanapun. Saya tinggal di sini, ini ada. Saya keluar, ini ada. Saya ke Jakarta, ini ada. Saya ke Amerika, ini ada. Saya ke Mars, ini ada. Kenapa? Karena ruang kosong itu jauh lebih luas daripada materi pengisinya. Cuman kita sering tertipu. Coba, kalau kita sedang melihat ke atas, kemudian tiba-tiba ada burung, bilangnya apa? Bilangnya apa? Ada burung, gitu aja. Padahal sebenarnya yang kelihatan besarnya itu kan ruang kosong. Betul nggak? Harusnya kalau orang yang jujur, waras pikirannya, ada ruang kosong, ada isinya burung. Pernah nggak ngomong gitu? Coba lihat ke depan sini. Lihat saya, lihat ke depan, lihat apa, lihat ruang kosong kan, tetapi ada isinya. Saya dan saya jauh lebih kecil daripada ruang kosong, dan ruang kosong itu tidak bisa dibeli. Nih, ibu-ibu beli cincin emas, berapa emas satu gram sekarang? Sejuta kan? Oke, jadi kalau beli emas lima gram untuk cincin, sudah lima juta. Mahal apa tidak? Mahal. Padahal yang dipakai kan ruang kosongnya. Betul atau tidak? Masih mikir. Lah sekarang cincin kalau nggak ada ruang kosongnya gimana makainya? Kan sebetulnya yang dipakai tuh yang bolongnya. Mikir lagi. Kayak gitu. Betul atau tidak? Beli kalung yang dipakai apanya? Ruang kosongnya. Beli panci yang dipakai apanya? Baru sadar. Beli piring yang dipakai apanya? Lah, beli baju yang dipakai apanya? Kan yang kosongnya Tapi kita menganggap ruang kosong itu kosong aja. Padahal leluhur kita bilang ini kosong tapi isi, isi tapi kosong. Kenapa? Kita mengambil kehidupan dari sini. Dan kemudian mengembalikan kehidupan ke sini. Dan pada akhirnya nafas kita itu masuk, keluar, gak masuk lagi. Makanya kita sering mengatakan ketika orang mati menghembuskan nafas yang terakhir. Kemana itu nafas? Ya ke sini, Enggak kemana-mana kok, ke sini, gitu aja. Sekarang saya tanya, kita ini sekarang hidup apa mati? Hidup mati. Ketika napas masuk hidup, napas keluar mati. Cuma keburu masuk lagi, hidup lagi. Mati. Nah karena terus-menerus frekuensinya sangat kecil, sangat besar. Akibatnya kita merasa seakan-akan kita itu hidup terus. Padahal kita saat ini sudah hidup mati, hidup mati, hidup mati. Jadi sebetulnya apakah kita sudah mengalami pengalaman mati? Kenapa takut? Lah sekarang aja kita sudah mengalami pengalaman hidup mati kok. Lu kenapa takut? Gak apa-apa kok mati itu cuma menghembuskan nafas terakhir. Setelah itu gak balik lagi itu aja. Kemana? Ke sini. Nah persoalannya adalah saat dia ke sini, apakah dia bisa bersenyawa dengan ini atau tidak? Itu masalahnya. Minyak ketika dimasukkan ke dalam air, dia tinggal dalam air. Tetapi tidak bersenyawa dengan air. Kenapa? Karena di dalam minyak itu ada airnya sekaligus ada unsur lain. Disebut ada ketidakmurnian di situ. Tapi begitu minyak disuling, ambil airnya saja, satukan dengan air yang ada, baru bersenyawa. Senyawa itu artinya ikatan. Makanya kita sering menyebut nyawa, nyawa, nyawa. Ah, kita sudah salah kaprah. Kalau bicara nyawa, pasti bicara ruh. Itu salah kaprah. Nyawa itu bahasa kimia. Tanya tuh sama ayah dedi. Senyawa itu artinya berikatan. Kapan bisa berikatan? Kalau dia itu adalah senyawa. Kalau tidak senyawa tidak akan berikatan. Maaf, kita ini sekarang tinggal dalam tubuhnya Tuhan sebetulnya. Karena Allah sendiri yang mengatakan, aku meliputi semesta raya. Apa yang meliputi semesta raya? Bukan ruang kosong. Ini, ini bahasa sederhana. Kalau nggak ngerti itu kebangetan. Ini saya udah membuka sedikit rahasia. Coba dengarkan kata-kata saya. Aku meliputi semesta raya. Aku meliputi semua makhluk. Clear? Apa yang meliputi semua makhluk? Bukannya ini? Bukannya kita ngambil kehidupan dari sini? Bukannya setiap makhluk ngambil kehidupan dari sini? Bukannya pecai, wortel, bawang ngambil kehidupan dari sini? Jadi apa ini sesungguhnya? Ini ruang kesadaran sering disebut energi. Makanya kita harus bisa menyaksikan ini tuh apa sebetulnya. Nah, belum, nggak akan saya kasih dulu ilmunya. Mahal itu. Hmm. Kalau saya sih udah bisa lihat. Hmm. Kalian mau melihatnya bolong aja. Hmm. Kalau saya gak begitu. Itulah pentingnya supaya kita nggak bolong terus. Makanya harus. Berhenti dari kebutaan, supaya kasab ini terbuka. Lanjut dulu, lanjut dulu. Nah, perhatikan saya, ngambil kehidupan dari sini dan kemudian mengembalikan kehidupan di sini. Perhatikan saya, saat kehidupan masuk ke sini, perhatikan apa yang terjadi di sini, apa yang sedang terjadi di sini, di ruang cipta ini. Kalau di ruang cipta sedang menciptakan negatif, pikiran negatif, buruk sangka, bla bla bla, semua yang negatif itu direkam oleh sang hidup yang masuk ke sini, dan kemudian dibawa oleh sang hidup ke ruang kehidupan, itu akan menjadi realitas kehidupan. Ketika di sini positif akan positif, ketika di sini negatif negatif. Jadi semua yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini sebetulnya rekaman data yang dibuat oleh kita sendiri. Jadi kesimpulannya di mana kita menyimpan rekaman data itu? Di sini bukan? Dan data ini siap untuk dikembalikan kepada pemilik datanya. Kenapa hari ini saya ditipu orang? Itu hanya mengingatkan, kalau kamu pernah menipu orang. Kenapa hari ini saya disakiti orang? Hanya sedang mengingatkan, kalau dulu kamu juga pernah menyakiti orang. Itu yang disebut dengan hukum sebab akibat, dan itu terjadi sudah mulai dari sekarang, cuman kita tidak menyadarinya. Kenapa ya, terlalu standar ilmunya ini saya kasih hadiah ya untuk kita datang ke sini agak di upgrade sedikit ilmunya supaya canggih. Yuk, pertanyaannya, apakah kehidupan ini sudah dimulai atau belum? Baik, kita lanjut. Dalam Quran surat Al-Qasas ayat yang ke-88. Ini kita pakai Quran ya, supaya kelihatan ngajinya. Auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wala ma Allah ilahan akhar Janganlah kamu seru bersama Allah Tuhan apapun yang lain. Jadi selama kita tidak tahu dan kenal kepada Allah, saat kita menyeru Allah sekaligus juga kita menyeru yang lain. Karena tidak jelas yang diseru yang mana. Itulah pentingnya kita tahu dan kenal kepada Allah supaya fokus yang diserunya yang mana. Makanya Allah bilang, "Wala ma allahi ma'allahi ilahan akhar." Janganlah kamu seru bersama Allah tuhan apapun yang lain. La ilaha huwa. Tidak ada tuhan melainkan Dia. Yuk. Tidak ada tuhan melainkan Dia. Kan ada kalimat Tahu itu ada empat yang pertama, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain dia. Tidak ada Tuhan selain anta kamu. Tidak ada Tuhan selain aku. Anak Makanya ada empat kalimat tawhid La ilaha illallah, la ilaha illahu, la ilaha illa anta, la ilaha illa Itu semua harus jadi pengalaman pribadi. Gimana caranya? Stop dulu Nanti itu, ini baru warming up-nya dulu. Bagi yang mau, ya tentu saja bisa mengalami itu. Ya, tidak sulit. Kalau orang bilang sulit, wah, itu karena tidak tahu ilmunya. Ya, saya kasih tahu. Kalau ketemu dengan saya, sulit karena saya terbatas. Saya ada di sini, saya tidak ada di sana. Saya juga kerja, harus janjian. Tetapi kalau kita mau bertemu dengan dia Sang pemilik semesta ini Dia ada di mana mana Dia tidak pernah tidur Tidak pernah ngantuk Pintu kapurannya selalu terbuka Kapan kan, Kapanpun kita mau datang Dia selalu siap sedia Luar biasa kan Jadi kalau orang mengatakan Untuk sampai kepada dia itu sulit Itu karena Ya mohon maaf Belum tahu aja Selebar itu kuasanya. Yuk kita lihat. Janganlah kamu seru bersama Allah Tuhan apapun yang lain. Tidak ada Tuhan melainkan dia. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa. Kecuali wajah Allah. Ini kalimatnya sangat luar biasa. Kullu syai'in halikun illa Segala sesuatu akan binasa. Kecuali wajahnya. pernah nggak dengar kalimat begini? Aku meliputi timur dan barat, dan kemanapun kamu malingkan wajah, di situ kamu akan mendapatkan wajahku. pernah dengar itu? coba memalingkan ke sana dapat lihat apa? lihat ini kan? memalingkan ke sini lihat apa? lihat ini kan? memalingkan ke sana lihat apa? melihat ini kan? ke sana melihat ini kan? ini akan selalu ada. Tapi yang bersifat materi ada dan tiada Ini selamanya akan selalu ada Bisa nangkap? Wah kalau nggak bisa nangkap ini Saya harus buka rahasianya gimana aja ini Udah keterlaluan nih saya buka rahasia Kemanapun kamu malingkan wajah Kamu akan mendapati aku Aduh, Terlalu jelas Nah coba perhatikan Segala sesuatu akan musnah Kecuali wajahnya yang akan selalu ada di semesta itu apa? Ya ini. Dulu ini sudah ada. Semua yang bersifat materi, tanah, apa matahari, bumi, semua. Itu semua adanya belakangan. Yang ada duluan ya ini. Dan semua juga nanti akan tidak ada. Yang ada ya ini lagi. Paham? Dah stop dulu sampai situ. Majid tauhidnya. Lahul hukmu wa ilai turjaun Baginya lah segala kebijaksanaan Dan hanya kebajanya kamu akan dikembalikan Semua akan kembali Kemana? Ya ke sini Kalau kita mau belajar sains Bagaimana terbentuknya bintang-bintang Planet-planet Wah Kan sebetulnya ya Awalnya itu suatu kekosongan Kemudian menciptakan energi Lalu energi menciptakan materi. Dan materi awal yang diciptakan itu adalah atom. Berapa banyak? Tidak banyak atom yang diciptakan pertama kali. Itu cuman atom-atom tertentu yang dibutuhkan untuk terjadinya proses penciptaan materi yang yang lain. Makanya Einstein mengatakan materi setara dengan energi. Artinya, artinya semua yang bersifat materi hari ini berasal dari energi karena itu maka semua yang bersifat materi nanti akan musnah kembali lagi menjadi energi. Karena energi itu kekal, tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan. Nah, hukum kekekalan energi, yang kekal siapa? <tuh> Kita pusing ya belajar fisika dengan belajar tauhid itu dulu terpisah ya karena kita nggak ngerti. Padahal yang materi dengan yang imateri itu simetri. <laughs> Makanya ada yang mengkritik saya. Berani-berani ngomong abang agama katanya ahli fisika. Lah, memangnya agama itu memangnya monopoli siapa? Karena Allah sudah bilang, Ya linuri mayasha. Aku akan menunjukkan pada cahayanya siapa saja yang aku kehendaki. Siapa yang dikehendaki Allah? Yang punya kehendak. Bukankah itu kebebasan dari Allah? Allah tuh demokratis sekali. Jadi bohong kalau Allah itu mengunggulkan si A tidak mengunggulkan si B. Tuhan macam apa kayak gitu? Dia maha adil, dia maha luas. Makanya Allah udah bilang Inna akromakum, indaloyat Sesungguhnya yang paling mulia menurut aku kata Allah adalah orang yang paling bertakwa siapapun itu. Nah apa pesan dari ayat ini? Pesan dari ayat ini adalah satu: perhatikan, saya, segala sesuatu yang bersifat materi akan binasa. Satu-satunya yang tidak akan binasa adalah wajahnya. Jadi, oleh karena itu, kita akan kembali ke asal kita sendiri. Bukankah kembali ke asal itu merupakan suatu kebahagiaan? Bukankah kembali ke asal itu merupakan sebuah perayaan? Bukankah ketika kalian mau mudik, lebaran, puasanya belum mulai, sudah beli tiket kereta api, saking bahagianya, bahkan puasa belum mulai, sudah merencanakan apa yang mau dibawa ke kampung, itu berarti kerinduan akan kampung asal. Sayang, kita baru rindu pada kampung asal jasmani kita, kita tidak rindu pada kampung asal rohani kita, rindu gak? Rindu mudik, gak? Nah, kenapa kita tidak rindu mudik ke kampung asal? Karena sampai sekarang kita belum sadar, segala sesuatu akan musnah. Kecuali apa wajahnya, apa yang ditakutkan. Selesai kuliah dengan saya hari ini, keluar dari ruangan ini, gak takut lagi kehidupan akan berakhir. Tapi selesai dari sini akan memulai memikirkan bagaimana cara memulai kehidupan. Setuju? Satu, pelan-pelan ya ngajinya. Ini kecepatan ngajinya 5 km per jam. Ya, kalau 80 km per jam repot. Kadang-kadang mohon maaf, pikiran saya ini kadang-kadang kecepatannya itu melampaui mulut saya. Kadang-kadang mulut ini masih balelo, ini udah bergerak jauh. Suatu saat temukan kecerdasan yang melompi pikiran. Temukan, bisa bisa. Dan ini tidak diajarkan di akademi, tidak diajarkan di universitas. Universitas melulu hanya berbicara masalah intelektualitas. Ilmu yang kayak gini adanya di sini, pesantrennya di sini, di dalam sini. Itu yang disebut dengan ilmu kesadaran. Makanya beda antara intelektualitas dengan intelijensia. Beda. Intelijensia berhubungan dengan kesadaran. Intelektualitas berhubungan dengan aspek kognitif, keterampilan berpikir. Makanya siapapun yang melihat Quran hanya dengan mata lahir, dia hanya melihat kata-kata. Siapa yang melihat Quran dengan pengetahu dengan dengan pikirannya, dia hanya melihat pengetahuan. Tapi siapa yang melihat Quran dengan mata kolbunya, dia akan melihat Tuhan. Mau melihat yang mana? Iya, berarti harus bisa dong. Melihat itu tiga, dengan mata lahir, dengan pikiran, dengan mata kolbu. Sudah bisa belum? Nah makanya Selama ini Quran hanya bersifat kata-kata atau pengetahuan Tidak bisa melihat yang dibaliknya <laughs> Nah itulah nggak apa-apa ya Kita baru memulai ya Teruskan dulu Tolong perhatikan kalimat ini Karena kalimat ini sudah mengali pendangkalan yang luar biasa Kullu napsin za'ikatul maut Sering dengar? Kapan? Biasanya kalau ada orang meninggal Mau disolatkan di masjid Pasti Ayatnya ini Kulunapsin zaikatul maut Apa artinya katanya? Setiap yang hidup pasti mati Betul kalimat itu Kalau yang hidup pasti mati nggak usah ada ayat Karena setiap yang hidup ya pasti mati Karena tidak ada yang abadi karena Allah sudah bilang, kullu halikun Kan semua itu pasti akan musnah, kecuali satu, wajahnya. Kalau setiap yang hidup pasti mati, gak perlu ada ayat. Itu ayat menjadi sia-sia. Sekarang saya kasih makna sedikit. nafsin zaikatul maut artinya setiap yang bernyawa harus merasakan rasanya mati. Beda Ulangi, ulangi. Setiap yang bernyawa harus merasakan rasanya mati. Jadi, merasakan rasanya mati itu pada saat bernyawa atau sesudah tidak bernyawa? Kalau begitu, ganti pertanyaannya. Merasakan mati itu setelah mati atau pada saat masih hidup? Nah, udah mulai waras udah mulai waras nih udah mulai waras. saya seneng seneng karena orang yang sudah mati itu tidak merasakan rasanya mati coba tanya orang mati eh gimana rasanya mati ah ini udah mulai waras, mulai waras. ya memang kadang-kadang ketika kita waras itu malah disalahkan orang yang nggak waras nggak apa-apa kalau disalahkan sampai yang nggak waras ulangi ulangi setiap yang bernyawa harus merasakan rasanya mati. Jadi merasakan mati pada saat masih hidup atau setelah mati? Pada saat masih hidup. Ada perintahnya. Ada Nabi Muhammad bilang, mut anta koblamud. Belajar mati sebelum kamu mati. Belajar mati selagi hidup. Dirubah bahasanya oleh leluhur kita di tanah Jawa. Jadi apa? mati sajroning urip. Jadi mati sajroning urip itu ini kulo nafsin saya maut yang didangkalkan selama ini karena apa? Gak mau mikir. Setiap yang hidup pasti mati. Gak perlu ada ayat. Gak perlu ada ayat. Udah otomatis kok. Karena tidak mungkin sekelas Allah mengirim surat kepada kita nggak ada pesan. Bukankah ini surat, Surat itu ada pesan loh. Nah, pesannya kita tangkap. Yuk, sekarang. Setiap yang bernyawa harus merasakan rasanya mati. Jadi merasakan rasanya mati ketika hidup atau setelah mati? Kata Nabi, mut anta mut. Oke? Okay? Kata leluhur kita, mati sakjroning jeroning urip. Leluhur kita di Jawa Barat bikin lagi pernyataan yang berbeda sing bisa nganyang kapageto Esensinya sama? Sama. Ini belajar universal, belajar komprehensif. Supaya pemahamannya kompre, tidak parsial, sehingga sudut pandang kita jadi luas. Lanjut? Lanjut. Setiap yang bernyawa harus merasakan Rasanya mati, baik. Sekarang saya tanya, kenapa hari ini kita takut mati? Karena kita belum belajar mati selagi hidup. Yang sudah pada belajar mati selagi hidup, gak takut mati lagi, karena ternyata mati itu enak. Kenapa kita tidak rindu mati? Karena kita belum merasakan enaknya. Sesuatu yang belum terasa enaknya jelas tidak dirindukan. Makanya di Quran surat An-Nisa nanti pulang ke rumah baca An-Nisa 66. Ada perintah di situ. Perintahnya gini. Bunuhlah dirimu dan keluarlah dari kampungmu. Dan yang melaksanakan pelajaran ini hanya sebagian kecil saja dari dirimu, dan jika mereka melaksanakan pelajaran ini, maka mereka akan menjadi kuat imannya. Jelas, bunuh diri yang dimaksud di sini bukan bunuh diri, minum baygon, bukan putus asa dengan kehidupan, kemudian mengakhiri kehidupan, bukan. Gak mungkin ada perintah dari Allah yang kemudian menyakiti kita, tidak. Jadi, bunuhlah dirimu itu sebetulnya lebih mengacu kepada perintah belajar mati selagi hidup. Oke, pernah lihat orang mati? Sering kan hmm. pernah ditanya, "Enggak mau sabunnya apa?" Tanya, "Mau kain kapannya merek apa? Mau dikuburnya di mana? Minyak wanginya herme atau minyak duyung?" Ditanya enggak? Hmm. Pernah tanya? Belajar dari orang mati itu yang paling penting adalah Lihat cara orang mati berserah diri total Tidak ada perlawanan lagi Seperti itu harusnya kita kepada Allah Karena yang punya rencana hebat tentang kehidupan kita bukan kita Allah Harusnya kita total pasrah kepada Allah Orang yang sudah total pasrah kepada Allah disebut muslim Muslim itu dari kata dasar Islam. Islam itu artinya adalah pasrah. Jadi Muslim adalah orang yang sudah total pasrah kepada Allah. Persis seperti orang mati. Makanya... Ya ayuhan ladina amanu takulloh hakotu koti la tamutunna illa muslimun. Janganlah kamu mati sebelum kamu menjadi orang yang berserah diri. Didangkalkan janganlah kamu mati kecuali sudah beragama Islam, maaf, apakah orang yang sudah mengaku beragama Islam akan selamat? Belum tentu. Syarat mati itu harus menjadi seorang Muslim, dan Muslim itu bukan orang yang mengaku, tetapi yang sudah benar-benar seperti orang mati. Paham sampai sini, paham sampai sini? Okay. di sini, oke, agak di-upgrade sedikit ya pengetahuannya, karena kalau kita cuma itu-itu aja ngajinya bosen. Quran itu ada leveling. Ya, dibuka ini nanti buka lagi. Dibuka ini buka lagi. Karena apa? Begitu kesadaran kita berbeda, Quran akan mengajarkan pengetahuan yang berbeda di tingkat kesadaran yang berbeda. Itu hebatnya Quran. Makanya tidak tidak bisa dimonopoli. Tidak bisa dimonopoli oleh si A, si B, enggak. Enggak. Allah tanpa batas, pengetahuannya tanpa batas. Oleh karena itu tidak bisa dibatasi oleh siapapun. Makanya Allah mengatakan Inna robbaka huwa a'lamu bimantola an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Hanya Tuhanmu yang tahu siapa yang tersesat di jalannya dan siapa yang mendapatkan petunjuk. Manusia manapun tidak boleh menghakimi orang lain sesat atau tidak sesat. Tidak haknya bagi dia. Itu Allah yang mengatakan, "Inna rabbaka huwa muhtadin." hanya Tuhanmu yang tahu siapa yang tersesat di dalamnya dan siapa yang mendapat petunjuk. Kalau Allah kita tahu tersesat, pasti akan ditunjukkan jalannya. Itulah cara Allah, hebat. Begitu kamu melekat pada harta, langsung sama Allah diambil hartanya. Betul? Karena kata Allah bahaya ini, bahaya, bahaya. Diambil dulu. Supaya renggang. Kita dengan kemelekatannya renggang. Nanti begitu kita sudah sadar. Bahwa harta bukan milik kita. Hanya titipan dari Allah. Kata Allah, sudah sadar sekarang? Kasih lagi. Gak sadar lagi? Ambil lagi. Makanya tidak ada orang yang kaya abadi. Dan tidak ada orang yang miskin abadi. Tidak ada siang yang abadi. Dan tidak ada malam yang abadi. Yang abadi adalah siang dan malam. Oke? Okay? Makanya yang abadi adalah perubahan. Sampai sini mengerti? Oke. Okay. Apa nafsin saikatul maut? Setiap yang bernyawa harus merasakan rasanya mati. Kapan? Ketika masih hidup. Supaya apa? Supaya tidak takut mati. <tuh> Kenapa takut mati? Karena belum merasakan rasanya mati. Itu aja. Clear? Lanjut kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan dan hanya kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Lihat saya semuanya. Keburukan bisa jadi yang akan melahirkan kebaikan. Kesalahan bisa jadi yang akan melahirkan kebenaran. Kekacauan bisa jadi yang akan melahirkan kedamaian, jadi keburukan dan kebaikan mulai sekarang tidak usah dibenturkan. Itu hanya suatu proses perjalanan. Pernah dengar ada orang menjadi ulama, menjadi kiai gara-gara dia harus mesantren di penjara. Pernah dengar? Pernah dengar? Jadi, apa kabar? Tidak usah dijustifikasi. Karena justru yang melahirkan dia menjadi baik, kan pernah dia melakukan keburukan. Jadi, kebaikan dan keburukan di ayat ini dikatakan: "Jangan kamu duelkan, jangan kamu tandingkan." Karena kebaikan dan keburukan, dua-duanya mengajarkan pelajaran yang sama. Ketika melakukan keburukan, ini loh akibatnya. Ketika melakukan kebaikan, ini loh akibatnya. Dari akibat itulah kita mendapatkan pelajaran. Jadi mulai sekarang stop usil pada orang lain yang disebut buruk oleh pikiran kita karena baik dan buruk adalah penilaian pikiran. Ulangi, baik dan buruk adalah penilaian pikiran. Bahkan sesuatu disebut baik oleh si A bisa saja disebut buruk oleh si B, tergantung si penilainya siapa. Betul? Oleh itu baik dan buruk hasil penilaian pikiran. Oke? Okay? Jadi jangan menilai peristiwa dengan baik dan buruk karena sebuah peristiwa itu terjadi ada alasan terjadinya ada pesan di belakangnya. Lihat saya semuanya. Gunung meletus baik apa buruk? Baik apa buruk? Tidak baik tidak buruk baru aja diajarkan masih salah. Setelah gunung meletus petani panen subur hasilnya baik apa buruk baru aja diajarkan udah salah lagi ini masalah besar kita kurang menyimak tapi ingin disebut katanya sudah memulai kehidupan ini hidupnya belum mulai nih orang masih terjebak baik buruk benar salah belum mulai kehidupan sudah masuk satu indikator, belum mulai. Lihat saya, gunung meletus, baik apa buruk? Tidak baik, tidak buruk. Apakah itu kebenaran? Yes, kebenaran. Apa pesannya? Tangkap pesannya. Tangkap pesannya. Apa pesan di balik meletusnya gunung ini? Oh, karena material di atas bumi sudah mulai jarang. Mineral-mineral ma, untuk tanaman sudah mulai jarang, maka perut bumi menumpahkan cinta kasihnya dem. Akibatnya apa? Mineral bumi yang di bawah diangkat ke atas sehingga para petani sekarang sudah mulai bisa menanam dengan tanaman yang lebih subur lagi. Ketika petani, uh, itu panennya luar biasa. Hasilnya banyak akibat lesusan Gunung Merapi. Baik apa buruk, tidak baik, tidak buruk karena baik dan buruk penilaian manusia yang ada adalah kebenaran, karena semesta sedang mengajarkan kebenaran. Jadi, sebetulnya karena kecentilan manusia, apapun diberi nama, ini baik, ini buruk. Jadi, baik dan buruk semua hasil kecentilan manusia. Siapa yang centil? eh manusia centil semua yang terjadi terjadilah oleh karena itu apapun yang terjadi dalam kehidupan kita jangan dinilai ya Allah apapun yang terjadi pasti di belakangnya ada pesan yang hendak engkau sampaikan berikanlah kemampuan ya Allah agar aku bisa menangkap pesan itu baru kehidupan dimulai Gitu nggak? Selama ini gitu apa tidak? Kalau ditanya sama saya, jawabannya OTW. Ayah, hmm. besoknya saya tanya lagi, gimana hari ini sudah berubah? OTW, ayah? Hmm. awas! OTW itu bukan on the way, bisa jadi OTW itu apa? Ya. Yeah? <laughs> Tungguan wae. <laughs> Oke, lanjut, lanjut dulu. Pelan-pelan ya. Di Quran surat al Imran ayat yang ketiga, Allah menyatakan lagi uh, ayat yang 185, surat ketiga ayat 185. Perhatikan saya. maut. Ada lagi, tiap-tiap jiwa harus merasakan rasanya mati. Ini hadiah dari semesta. Makanya para nabi, para rasul itu sebetulnya diutus ke semesta ini untuk mengajarkan ilmu ini. Supaya manusia bebas dari rasa takut akan kematian. Paham? Oke. Okay. Kemudian Allah mengatakan dan sungguh akan ditunaikan pahalamu pada hari kebangkitan. Kapan hari kebangkitan? Hari saat kita dibangkitkan dari kema kematian. Kapan itu? Saat kita merasakan mati selagi hidup. Disitulah kita akan merasakan kebangkitan kesadaran. Di situ kita akan merasakan kebangkitan kesadaran. Karena kalau kita bicara hari kebangkitan selalu saja nanti, nanti. Belum tentu kebahagiaan. Hari kebangkitan itu adalah sekarang. Kita mau bangkit atau tidak terserah kita sekarang. Mau bangkit apa tidak? Bangkit dari apa? Bangkit dari ketidaksadaran agar kehidupan bisa dimulai. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memberdayakan. Lihat saya, ketika kita dijauhkan dari neraka. Berarti kita didekatkan pada surga. Kapan seseorang itu bisa dijauhkan dari neraka? Lihat, saya semuanya, neraka itu terjadi karena kesadaran kita rendah. Surga itu terjadi ketika kesadaran kita sudah tinggi. Kasih, Kasih, contoh: ada orang memfitnah kita, kita mau lihat orang itu sebagai musuh atau melihat orang sebagai guru. Benar aja, yang benar. Orang menjatuhkan nama baik kita, memfitnah kita. Orang ini mau dipandang oleh kita sebagai musuh atau sebagai guru, terserah kita memandangnya. Begitu dianggap musuh, berarti kita akan melawan dia sebagai musuh, dan kita akan bertempur dengan dia habis-habisan. Apa yang terjadi? Kita bikin masalah baru. Makanya ada orang yang benci pada orang lain, kemudian dia menumpahkan kebenciannya, kemudian dia akibat menumpahkan kebenciannya dia urusan hukum. Bikin masalah baru. Tapi kalau kita pandang dia sebagai guru, terserah kita. Oh, ini guru kesabaran saya. Dia diharikan semesta untuk membuat saya tambah bijaksana, tambah sabar. Saya maafkan. Karena dia sesungguhnya tidak memfitnah saya, dia merendahkan dirinya sendiri. Saya tidak akan pernah bisa jatuh di fitnah siapapun selama saya berbuat baik. Bagusan mana: menganggap musuh atau menganggap guru? Sudah gitu, gitu kalian. Berarti belum mulai hidupnya, belum dimulai, belum dimulai, belum dimulai. Udah mulai terasa, udah mulai terasa. Oke, lanjut. Jadi, dia mau dijadikan musuh, terserah kita. Mau dijadikan guru, terserah kita. Tergantung kesadaran kita, yang sadar dia jadikan dia sebagai guru, yang tidak sadar akan dijadikan dia sebagai musuh. Apa yang terjadi? Begitu dia jadikan musuh, kita menciptakan neraka bagi diri kita sendiri. Begitu kita jadikan guru, kita menciptakan surga bagi kita sendiri itu maksud saya neraka dan surga di sini dulu di sini dulu karena kalau kita sudah begitu di sini sudah tinggal di surga di sini ya udah antar mati juga pasti masuk surga Gak mungkin otomatis tiap hari tinggal di neraka musuhnya banyak bikin masalah terus dalam kehidupan tiba-tiba besok-besok masuk surga gitu kehartos lanjut oke. Okay. Jadi barang siapa yang dijauhkan dari neraka, maka dia sudah jadi orang yang beruntung. Dijauhkan dari neraka berarti kita diberi kesadaran yang tinggi. Nah, begitu kesadaran kita meningkat, berarti kehidupan sudah dimulai. Berani mengatakan sekarang kalian sudah memulai kehidupan? Baru dua, dua aja nggak ada dua-duanya. Hmm. Ya, nggak apa-apa. Setelah ini bertekad, saya akan memulai kehidupan. Pasangan hidup saya seburuk apapun perilakunya pada saya, gak apa-apa, karena dia dijodohkan dengan saya, dihadirkan oleh Allah kepada saya, dia akan dijadikan guru bagi saya, guru kesabaran saya. Pulang dari kajian ini langsung sungkem. Terima kasih, guruku. atau langsung nyanyi terima kasihku ku ucapkan pada guruku tersayang di saya baru sadar ternyata kamu itu makhluk yang paling luar biasa di semesta ini ternyata kamu ini Makhluk yang tidak ada duanya, satu-satunya kamu, ternyata kamu itu makhluk yang paling unik yang diutus ke semesta untuk meningkatkan kehebatan saya. Selesai kita dari urusan neraka masuk ke dalam surga, itulah selama ini kebodohan kita. Karena di sini ada baik buruk, lihat semuanya sebagai kebenaran. Selesaikan pikiran kita dari penilaian baik dan buruk Semuanya baik-baik saja. Lanjut? Oke. Okay. Jadi ada yang namanya penyakit wahan dalam hadis. Saya membaca hadis riwayat Abu Daud nomor 4297 dan riwayat Ahmad. Jadi dalam hadis ini Rasulullah ditanya ya. Apa wahan itu? Ini singkatnya Rasulullah menjawab wahan itu adalah cinta dunia dan takut mati. Hubudunya dunya wa karihatul maut. Jadi begitu seseorang melekat pada dunia, dia akan lupa jati dirinya. Dia lupa bahwa sesungguhnya dia datang ke dunia itu hanya diperankan semesta untuk memayu hayuning bawono bukan untuk melekatkan diri pada dunia. Inilah masalah besar kita, setiap hari habis waktu kita untuk mengumpulkan yang akan ditinggalkan. Memberi saja kepada orang lain susahnya setengah mati. Karena tidak sadar kalau memberi itu bukan memberi siapapun. Memberi adalah memberi pada diri sendiri. Karena setiap pemberian akan kembali kepada kita. Justru kalau orang yang sudah sadar hidupnya seperti itu saat dia memberi, dia berterima kasih pada orang yang mau diberi. Kalian ketika memberi diperhatikan, ucapin terima kasih enggak ya? Selesai itu. Kamu enggak tahu diri ya. Dikasih hanya mengucapkan terima kasih aja pada saya. Besok-besok enggak saya kasih lagi. Ah, ini hidupnya belum dimulai. Makin banyak ya? Nanti kesimpulannya, oh ternyata selama ini saya hidup sampai usia setua ini belum dimulai. Makanya di komunitas saya, kalau saya berbagi sembako, berbagi apa, ya, saya ngasih sambutan dulu biasanya. Di tempat ini saya biasanya bagi sembako setiap hari raya id Islam kita bagi sembako di sini. Undang masyarakat, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada bapak ibu yang telah hadir yang mau menerima pemberian saya, karena kalau tidak ada bapak ibu yang menerima pemberian saya, bagaimana saya bisa menyimpan kebaikan saya? Karena semua yang saya kumpulkan di tabungan saya belum tentu milik saya. Semua yang saya belikan, rumah belikan, ladang belum tentu juga milik saya, malah jadi bisa konflik untuk anak cucu saya. Tapi yang saya bagikan kepada bapak ibu jelas itu milik saya. Terima kasih sudah menerima titipan saya, dan suatu saat semesta akan membalikkan kepada saya, bukan kepada siapa-siapa. Begitu kita sudah hobi memberi yang semacam itu, kehidupan sudah dimulai. Nah, kenapa tadi ayatnya kan jelas? Ayatnya jelas, kenapa manusia banyak yang takut mati. Takut mati itu gara-gara hubud dunia. Dunia yang harusnya diolah menjadi instrumen yang dapat mengantarkan kita kepada kesadaran yang tinggi, malah kita, malah kita, malah kita miliki, malah kita melekat kepadanya. Apa yang terjadi itu yang menyebabkan banyak ruh-ruh yang saat keluar dari tubuh ini masih melekat kepada yang dia miliki. Gak bisa pulang muni ayat inna lillah wa inna ilaihi Makanya kata-kata Rasulullah keren banget. Penyebab takut mati salah satunya adalah hubud dunia. Saya mengajak untuk berbuat kebaikan itu. Kadang-kadang sudah dikasih contoh pun. Saya kalau mengajak, yuk kita kumpulkan dana, saya pasti duluan. Saya tidak pernah ya men menyeru ya mohon maaf jamaah saya melakukan kebaikan tanpa saya melakukannya. Silakan ditanya. Saya kalau di grup menyeru sahabat-sahabat saya, yuk kita berbuat kebaikan. Saya pasti orang pertama yang melakukannya. Sudah dikasih contoh seperti itu pun terkadang masih saja. Ini nih nih pikiran gelap itu yang disebut dengan ego karena kita belum hidup. Belum memulai kehidupan, clear oke. Okay. Lanjut, Maha Suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu: siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Jadi, sebetulnya ya, adanya mati dan hidup itu tujuannya cuma satu. Untuk menguji siapa yang paling baik amalnya, saya bertanya, "Ingin gak kehidupan kita di masa yang akan datang itu penuh dengan keberlimpahan? Dihadiri sahabat-sahabat yang berkesadaran, lahir di keluarga yang serba berkecukupan, apapun yang kita butuhkan ada mau berbuat baik saat ini, nabung saat ini." Karena semua karma baik yang kita tabung hari ini tidak akan tidak akan tidak direkam oleh semesta. Karena apa? Yang merekam adalah nafas kita. Kita berbuat baik direkam oleh nafas. Kita berbuat jahat kita pun direkam oleh nafas. Apa yang tidak direkam oleh nafas? Semua saat orang berbuat baik bernafas bukan? Orang berbuat buruk juga bernafas. Hati-hati, nafas itu merekam masuk keluar, masuk keluar. Ketika keluar disimpan di sini, di sini menjadi simpanan energi yang siap dikembalikan kepada pemiliknya. Paham? Sekalian kalian bernafas, alhamdulillah masih diizinkan nafas masuk ke sini. Berarti kalau kita masih diizinkan bernapas hari ini, artinya semesta masih akan menggunakan kita untuk kepanjangan tangannya, menyampaikan cinta kasihnya. Clear? Okay, baik. Lanjut. Sekarang kita mulai dengan indikator kapan kehidupan dimulai. Baik, kita mulai. Ciri hidup adalah eling. Ciri hidup adalah sadar. Jadi hidup baru dimulai kalau kita sudah sadar. Saya mau nanya, ketika sholat sadar nggak sedang sholat? Sadar aja sedang sholat. Apa cirinya orang ketika sholat sadar kalau dia yang sedang sholat? Dia hadir, hadir di sini saat ini. Sekarang, berterima kasih, kaki masih bisa menopang. Berterima kasih, tangan masih bisa takbiratul ihram. Berterima kasih, napas masih ada. Berterima kasih, tubuh masih bisa ruku. Berterima kasih, tubuh masih bisa sujud. Berterima kasih rasa air menyentuh tangan waktu wudhu masih terasa. Kalau hadir selalu setiap melakukan apapun itu namanya hidup sudah dimulai. Selanjutnya ketika sholat juga sadar bahwa sholat itu mengingat Allah. Karena perintah sholat jelas. Akimi sholat tali zikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Pertanyaan saya, apakah ketika sholat mengingat Allah? Eh ketika sholat malah ngaprak. Ngaprak. Cari gunting yang hilang ketika sholat gampang. Oh, 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 tadi tuh sebetulnya dipinjam tetangga. Oh, sudah dikembalikan. Kelihatan itu dikembalikan, diterima sama suami. Oh, sama suami dipakai motong-motong celana kolor. Oh, sama suami sudah dikasih saya. Taruh di laci, Assalamualaikum, Assalamualaikum, ketemu. Nah orang yang kayak gini, ini namanya belum mulai kehidupannya. Boro-boro tidak sholat, sholat saja tidak bisa mengingat Allah. Apalagi ketika tidak sedang sholat. Makanya di Quran ada kata-kata Allah, sesungguhnya orang munafik itu orang yang sholat. Yaitu orang yang sholat. Ingat Allahnya itu sedikit. Innal munafikina yuhadiwuna Allah wa huwa khadiuhum Wa idha qawmu ila sholah qawmu kusala Yura'un nanas wa la yajkurun Allah illa qalila Tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit sekali Yang sedikit saja ingat Allahnya munafik Apalagi yang gak ingat sama sekali Coba Tapi kita sibuk kan Makanya kemarin saya membuat judul ceramah kajian live kemarin 20% 80% Banyak orang yang aktivitasnya 80% hasilnya 20% Tapi ada orang yang aktivitasnya 20% tetapi hasilnya 80% Maaf ya mungkin saja rakaat sholat kita sudah banyak Bahkan semua sholat sunnah pun kita lakukan Tapi semua dilakukan dalam kan tidak sadar Jangan-jangan aktivitas 80% hasilnya 20% Mungkin saja ada orang yang sholatnya 20% Mungkin saja sholat sunnah tidak sebanyak kalian Hanya sholat-sholat yang fardu saja Tetapi setiap gerakan sholat dia hadir Di sini saat ini sekarang sadar Eling sedang sholat Bahkan dia mengingat kepada Allah karena sudah tahu dan kenal kepada Allah mungkin 20% tetapi hasilnya 80% maaf ya saya minta maaf terus nih hari ini yang pertama ciri hidup itu adalah eling atau sadar dan hidup baru dimulai kalau kita sadar dengan apapun yang sedang kita lakukan sadar nggak kalau kita sekarang sedang duduk Sadar nggak kalau sekarang sedang mendengarkan kajian? Sadar. Sadar nggak bahwa kita bisa duduk karena ditarik oleh bumi? Bisa duduk kayak gini tuh mewah, mewah. Gara-gara ada medan gravitasi bumi, saya bisa duduk di sini. Karena saya dengan bumi tarik menarik. Betapa repotnya Orang-orang ketika keluar angkasa Mau minum kopi aja kopinya lari-lari Sadar itu ternyata perlu knowledge Sadar itu perlu pengetahuan yang luas Kenapa saya bisa diam di sini? Nih pengetahuan. Karena resultan gaya yang bekerja pada saya dijumlahkan sama dengan nol. Apakah pada saya ada gaya? Ada satu gaya dari gravitasi bumi, karena saya ditarik oleh bumi sesuai dengan hukum Newton. F sama dengan g konstanta gravitasi. Kali m1 masa bumi, m2 masa saya dibandingkan r kuadrat jarak bumi dengan saya. Itu besarnya gaya: gaya yang bekerja pada saya, sama dengan gaya yang bekerja pada bumi. Sepertinya bumi ditarik oleh saya, saya ditarik oleh bumi. Cuman karena masa saya lebih kecil daripada masa bumi, maka saya jatuh ke bumi, bukan bumi jatuh ke saya. Ini knowledge. Ini knowledge. Karena knowledge kita luas, kita juga sadar. Kesadaran dibangun oleh knowledge. Lebih dalam lagi sadarnya. Pernah nggak berterima kasih pada bumi? Terima kasih bumi, gara-gara ada -gara gravitasi saya bisa berjalan di bumi. Kalau tidak gravitasi bumi, betapa sulitnya kita mau jalan di bumi memeluk istri kita aja susah. Kalau nggak ada gravitasi, betul pak tidak? Lari-lari. Makanya astronot itu sampai menciptakan gelas anti gravitasi saking ingin minum kopi di luar angkasa. Coba. Betapa Allah itu menyediakan bumi ini luar biasa dengan hukum gravitasinya. Keren apa tidak? Sadar nggak kalau sekarang ditarik oleh bumi? Gara-gara ditarik oleh bumi, maka saya nempel pantat saya di kursi. Ternyata berlaku hukum aksi-reaksi. Sebetulnya kursi pun menimbulkan gaya pada saya. Yang besarnya sebenarnya gaya yang ditarik oleh bumi. Maka resultan gaya pada saya jadi nol. Maka saya jadi diam. Knowledge. Ngerti ini tuh enggak? Ya, kebanyakan ngaji kalian tuh mikirnya jarang ngajinya ngaos maca dulu maca terus mikirnya enggak <laughs> oke lihat saya lagi jadi kesadaran itu perlu knowledge perlu knowledge apapun kesadaran perlu knowledge sederhana saja begini dengar nggak suara saya sekarang coba kalau diurai ini secara saintifik coba saya pikiran saya ingin mengatakan X, hebat ya. Ketika pikiran ingin mengatakan X, mulut saya pun mengatakan X, dan ternyata pita suara saya menggetarkan udara di sini. Huruf yang keluar X, mekanisme terkatakannya huruf X itu sangat ruwet, tidak bisa dijelaskan, lalu gelombang mekanik ini merambat lewat udara, rapatan renggangan, rapatan renggangan yang disebut dengan gelombang longitudinal sudah disediakan oleh Allah gendang telinga dengan frekuensi alami yang sama dengan frekuensinya getaran pita suara saya. Sehingga X yang saya ucapkan masuk tuh menggetarkan gendang telinga. Gendang telinga yang bergetar kemudian mengubah gelombang mekanik menjadi gelombang listrik disalurkan lagi ke otak sehingga kalian bisa menangkap oh saya mengatakan X. Tidak sederhana secara saintifik. Tapi karena kita sudah biasa apalagi biasa ngomongin orang. Seakan-akan ini kata-kata ini biasa saja, padahal mekanismenya sedemikian ruwet. Makanya banyak orang-orang fisika yang ketika belajar fisika mendalam mengatakan aku bisa mengenal Allah lewat fisika. Bahkan Profesor Masuro Emoto dalam buku The True Power of Water mengatakan di akhir buku itu, aku bertemu Tuhan lewat air. Dia mengatakan, dia bertemu Tuhan lewat air. Kalian bertemu Tuhannya lewat apa? Sholat gak bertemu, baca Quran gak bertemu, kapan mau bertemunya? Mendalami pengetahuan tidak, jadi ahli riset juga tidak, Hidup hanya mengikuti kepanjakan orang, jadi domba tidak pernah jadi singa. Beringkat itu, beringkat dia. Betul ya, orang ngomongkan kita sedikit saja, langsung tersinggung, langsung pencemaran nama baik, lapor polisi, sewa pengacara, sidang bertahun-tahun, hanya untuk menjerumuskan orang supaya dipenjara. Manusia macam apa dendaman kayak gitu, memaafkan saya tidak tidak mudah. Betul nggak? Coba memaafkan itu kan membuat urusan jadi singkat. Betul nggak? Sudahlah, apapun yang kau katakan, saya sudah maafkan. Allah aja maaf apa maaf kok. Kan lumayan kan menghemat duit miliaran. Duitnya kasih saya. Iya, buat membangun peradaban. Lanjut? Ya. Yang kedua, sadar bahwa kita dicipta untuk tujuan sang pencipta. Sadar nggak? Sadar nggak? Sadar nggak bahwa kita dicipta bukan untuk kita? Kita dicipta untuk tujuan Allah, bukan untuk tujuan kita. Kalau kita sadar bahwa kita dicipta untuk tujuan Allah, ya stop ngatur-ngatur Allah. Gimana Allah saja, baru hidup dimulai. Pertanyaan saya, sudah begitu enggak hidup kita? Kalian tuh terlalu soleh. Habis sholat ngatur-ngatur Allah. Supaya Allah ngikutin keinginan kamu. Kalau Allah ngikutin keinginan kamu, bangga diceritakan sama tetangga. Uh Allah mah, baik banget sama saya. Apapun permintaan saya dikabulkan. Itu bukan soleh. Semitu itu sombong karena kamu merasa kamu sudah sukses mengatur Tuhan supaya Tuhan ngikutin keinginan kamu. Begitu bukan? Lus, Kapan mau jadi muslimnya? Kapan mau mencontoh Nabi Ibrahim? Ibrahim kan mengatakan Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil almin la syarikalah wa bizalika umirtu wa ana awalul muslimin Apapun perintahmu ya Allah Aku ikut perintahmu umir umirtu wa ana awal muslimin. Karena hari ini aku mengawali diri sebagai seorang yang berserah diri. Itu yang diajarkan Ibrahim begitu. Kalian kalau sholat, doanya gimana? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi robbil alamin la syarikalah. Wabizalika umirtu wa ana minal muslimin. Gitu kan doanya. Nabi Ibrahim aja yang sudah hidupnya, matinya, sholatnya, ibadahnya untuk Allah tidak mengatakan saya muslim. Tapi mengatakan ini awal saya muslim. Keren banget. Keren. Itu pelajaran di Quran. Makanya saya juga ngikutin Nabi Ibrahim aja. Saya kalau sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi alamin syarikalah wa ana awalul muslimin semoga ini awal aku jadi seorang yang berserah diri ya Allah saya tidak berani mengatakan wa ana minal enggak berani saya dan semua kata-kata yang saya ucapkan betul-betul terkondisi oleh pikiran saya sadar sesadar-sadarnya sepenuhnya lanjut Sadar bahwa kita adalah makhluk cahaya untuk mencahayakan semesta. Yuk, sadar nggak kalau kita ini makhluk cahaya? Sadar nggak? Kalau makhluk cahaya harusnya, harusnya, harusnya bercahaya. Harusnya kalian datang ke semesta ini mencahayakan semesta. Apa yang terjadi? Datang ke sini malah membuat kegelapan semesta. Sudah dimulai belum hidupnya? Inilah masalah besar kita. Kita takut kehidupan berakhir, padahal kehidupan kita belum pernah dimulai. Sadar nggak bahwa kita adalah hasil buah cinta sehingga harus menjadi sumber cinta? Sadar, yuk selesai kajian ini! Oh, saya ini hasil buah cinta. Gara-gara ayah ibu saya berpelukan, saya ada. Maka saya ingin memeluk, saya ingin menumpahkan cinta kasih saya kepada siapapun. Pada semua makhluk di semesta ini. Mereka yang membenci saya, mereka yang baik kepada saya, saya akan tumpahkan cinta kasih saya kepada mereka. Baru kehidupan dimulai. Saya punya cerita. Jadi ada seseorang menitipkan uang 100 juta sama istri saya untuk berbisnis. Setiap bulan dia sudah dapat hasil 10 juta. Jadi sebetulnya dalam waktu sekian lama itu uang 100 juta itu sudah balik. Bahkan lebih dari itu karena sebulan 10 juta. Suatu saat bisnis namanya bisnis tidak selalu jalan, kolab bisnis. Saya tidak tahu dulu. Tahu-taunya dia datang ke rumah saya, marah-marah sama istri saya sampai diinjek-injek istri saya pakai sepatu tentaranya di depan saya dan dia minta agar selama sekian bulan yang tidak dibayar dikalikan 10 juta dan modalnya harus kembali dia seorang perwira Arogansinya ditunjukkan di depan saya Bahkan saya juga ditodong pistol begitu Saya bilang sama istri saya, kita harus baik tetap sama dia. Kita bayar semua permintaannya, sampai enam tahun saya tidak menerima gaji sebagai PNS. Diambil semuanya sama dia. Enam tahun. Sepeser pun saya tidak terima gaji. Dan saya tidak kekurangan. Sama sekali. Di situ saya belajar dengan istri saya, bagaimana kita bisa menyayangi orang yang seperti itu kepada kita dan ternyata dia meninggal. Saat meninggal, dia meninggalkan anak-anaknya. Saya bilang sama istri saya, kita bantu kuliah anak-anaknya. Wisuda, kita datangi wisudanya. Di situ kita belajar. Agama itu praktek. Tidak cukup dengan kata-kata. Jadi apa yang saya katakan kepada hadirin semua, apa yang sudah saya alami. Berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, tidak usah dibahas. Tapi berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada kita, perlu upaya yang luar biasa. Saya tidak berani mengatakan sesuatu yang saya tidak mengalaminya, yang saya tidak merasakannya. Haram hukumnya bagi saya menceritakan sesuatu pada orang lain yang saya tidak mengalami. Dan saya tidak bisa membuktikannya. Semua yang saya omongkan, saya ajarkan kepada murid-murid saya, seperti itu saya. Masa selalu mengajarkan, maafkan, maafkan, maafkan. Ketika kamu tidak suka pada orang, jangan ekspresif. Ketika dikeluarkan, tidak enak yang dengar. Jangan impresif, jangan ditahan di dalam, kamu akan sakit. Tetapi maafkan, maafkan, memaafkan itu lebih keren daripada mengekspresikan atau impresif. Apakah ketika dia meninggal saya puas? Tidak, saya doakan. Saya yang ngurus mayatnya ketika dia meninggal. Padahal dia pernah nginjak, nginjak istri saya. Bahkan dia pernah menodongkan pistol kepada saya. Dan banyak peristiwa yang seperti itu dalam kehidupan saya. Dan saya tetap memaafkan. Saya tidak mau berurusan terlalu panjang karena saya ngambil jalan pintas, memaafkan itu ternyata lebih keren, membuka ruang bagi diri kita sendiri. Kalau kita sudah begitu, hidup baru dimulai. Sadar bahwa di balik semua hal yang terjadi ada pesan semesta. Sadar sekarang. Apapun yang terjadi, jangan menilai baik, jangan menilai buruk, jangan menilai benar, jangan menilai salah. Langsung, apapun yang terjadi, pasti ada alasan terjadinya. Tidak ada satu peristiwa pun di semesta yang tidak ada Allah hadir di belakangnya. Buang penilaian baik dan buruk, karena kita ini sering ego, menilai orang lain baik dan buruk, dan banyak yang masih seperti itu. Katanya, mengajarkan kesadaran pada umat. Tetapi dia sendiri menebarkan kebencian pada umat dengan memberikan hukuman-hukuman pada orang lain yang menurut penilaian dirinya sendiri. Stop usil pada orang lain. Yuk, kita perbaiki diri kita sendiri, ngaji ke dalam, terlalu lama kita ngaji keluar. Hasilnya apa? Hasilnya kita hari ini masih reaktif dan masih membenci sesuatu yang tidak sesuai dengan kita, belum siap kita untuk toleran pada orang lain. Maka intoleransi itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya di negeri yang majemuk ini. Saya inginnya sembunyi sebetulnya tidak mau bicara, tetapi leluhur leluhur saya selalu mendorong saya bicaralah kamu. Saya, saya tahu setiap saya bicara pasti ada resikonya, dan saya harus mengatakan kebenaran ini walaupun pahit. sadar bahwa hidup adalah pinjaman yang harus dikembalikan. Sadar enggak? Kalau sekarang kita ini sedang dikasih pinjaman kehidupan dan saatnya harus dikembalikan. Kita sedang ngontrak di sini. Entah sudah berapa tahun. Saya sudah ngontrak di sini 57 tahun sampai hari ini. 57 tahun. Dan saya sadar bahwa rumah kontrakan saya ini pada saatnya tidak layak pakai lagi dan saya harus pergi dari sini. Dan saya harus sudah menyiapkan rumah masa depan untuk jiwa saya, bukan rumah masa depan buat tubuh saya. Saya sampai sekarang tidak pernah amanat pada anak istri saya. Nanti kalau saya mati, saya kubur di mana? Saya juga tidak punya uang untuk membelikan kuburan mahal, tidak ada. Nanti kalau saya mati, tubuh saya silakan kamu asingkan saya kemana, nggak peduli, karena saya sudah tidak ada di situ lagi. Tidak perlu dikeramatkan tubuh saya, tidak perlu. Saya bukan siapa-siapa, saya tidak punya apa-apa Saya juga tidak tahu apa-apa, saya bukan siapa-siapa Saya hanya menjalankan tugas semesta Saya malu sama pohon pisang yang setiap hari Dia menghasilkan pisang, disumbangkan kepada semesta Dan mereka tidak pernah memakan buah pisang satupun Dan mereka tidak pernah membicarakan Tempat istimewa setelah mereka menyumbangkan sebuah Hanya manusia yang terus berhalusinasi Tempat istimewa setelah kematian Lihat semua, lihat semua. Lihat pohon kangkung, lihat pohon singkong, mereka bertasbih setiap saat kepada Allah, menghasilkan sesuatu yang berguna bagi kehidupan. Apa kabar manusia? Mereka tidak bersaing. Tidak pernah bumi ingin menjadi matahari, tidak pernah matahari ingin menjadi bumi. Mereka hanya menjalankan peran yang diberikan semesta sendiri-sendiri. Mereka tasbih apa peran semesta buat saya? Apa peran semesta buat kalian? Sudahkah kalian tahu? Direncanakan untuk apa kalian ada di sini? Pernahkah kalian bertanya kepada Allah? Ya Allah, aku datang ke sini, direncanakan untuk apa? Ya Allah, jangan-jangan aku bikin rencana-rencana baru yang berbeda dengan rencanamu, dan itu yang membuat saya menderita. Masihkah menyalahkan Allah? sadar bahwa hidup ini adalah pinjaman. Dan pinjaman harus dikembalikan pada saatnya. Pertanyaan saya satu. Pertanyaan pada diri saya. Ketika nanti rumah saya ini tidak layak like pakai lagi. Saya keluar dari sini. Di mana saya mau tinggal. Dan saya harus pasti punya tempat saya yang lebih baik dari yang sekarang. Sadar bahwa tujuan hidup adalah hidup itu sendiri. Hidup ini tujuan hidup. Hidup ini sudah tujuan hidup. Buat apa kita meruskan tujuan hidup? Hidup ini sudah tujuan hidup. Tujuan hidup itu ya hidup. Nikmati hidup ini, nikmati. Sayangi orang-orang yang dekat dengan kita. Sayangi anak-anak kita, cucu kita, pasangan hidup kita, hormati keberadaan mereka, tumpahkan cinta kasih kita kepada mereka, biar mereka merasakan kehadiran kita di semesta ini ada dan membawa berkah bagi mereka. Jika jalan di komplek kita rusak, bangun jalan itu supaya bagus. Untuk kita juga, gak usah pelit sama harta. Makin banyak yang kita keluarkan, makin banyak yang akan datang kepada kita. Sadar bahwa tubuh dan pikiran bukanlah diri sejati kita. Sadar nggak? Kita bukan tubuh, hadirin. Kita bukan pikiran. Bukan. Diri sejati kita adalah kesadaran yang ada pada diri kita. Jangan dikendalikan oleh pikiran. Biar kesadaran yang mengendalikan pikiran kita. Begitu kesadaran sudah mengendalikan pikiran, rasakan kehidupan penuh berkah dan kedamaian. Tidak ada konflik lagi. Kenapa konflik itu terjadi? Lihat saya semua. Semua konflik terjadi karena kita belum selesai dengan diri kita sendiri. Bereskan semuanya. Berdamai dengan diri sendiri. Baru hidup dimulai. Sadar bahwa manusia adalah utusan Allah. Untuk menjadi kepanjangan tangan Allah. Menyampaikan cinta kasih Allah. Sadar. Ya Allah. Aku datang di sini untuk menjadi kepanjangan tanganmu menyampaikan cinta kasihmu pada orang-orang yang butuh pertolongan Allah sudah bilang di Quran Ya tangan Allah sudah aku titip sudah titipkan kepadamu tangan siapa ini tangan Allah tangan siapa ini tangan Allah sadar kalau ini tangan Allah dan tangan ini bukan untuk menyenangkan kamu untuk menyenangkan Allah Bagaimana cara menyenangkan Allah tolong orang-orang yang butuh pertolongan tolong itu Allah tidak perlu ditolong oleh kita. Tolong tetangga kita. Tolong mereka yang tidak makan. Tolong mereka yang tidak bisa sekolah. Tolong mereka. Ketika kita menolong mereka, itulah menolong Allah yang sebenarnya. Lucu ya. Banyak orang yang rajin ke tempat ibadah setiap hari dengan tetangga tidak akur. Saya tidak ngerti Tuhan mana yang kamu sembah. Tuhan yang goib kamu sembah-sembah. Tuhan yang nyata kamu abaikan. Kamu rajin ke tempat ibadah, tetapi di rumah konflik terus. Dengan anak konflik, dengan istri konflik, dengan suami konflik. Tuhan mana yang kau sembah? Yang goib kamu sembah-sembah. Yang nyata ada di rumah kita, tidak pernah kita hargai keberadaannya. Yuk kita mulai menyadari. Bahwa menolong Allah adalah menolong orang-orang yang nyata di hadapan kita. Buka mata kita. Lihat rekening kita. Lihat berapa banyak titipan Allah kepada kita. Semua pemberian Allah tidak ada milikmu. Semua pemberian orang-orang yang sadar kalau semua pemberian pasti tidak mudah untuk memberi, tidak sulit untuk memberi. Baru hidup dimulai, sadar bahwa manusia ada di dunia untuk berkontribusi, mempercantik dunia. Yuk, saya menyadarkan kalian sekarang tidak tinggal di akhirat, kalian tinggal di dunia. Kita tinggal di dunia, tujuan Allah untuk berkontribusi mempercantik dunia ini. Dan siapa yang berkontribusi mempercantik dunia ini, insya Allah tempatnya di akhirat akan bagus. Jangan mimpi tempat di akhirat bagus kalau Anda di sini menebarkan kebencian, menghina orang, Udah gitu, menghina orang atas nama Tuhan dan agama, gak ngerti saya. Saya tidak percaya ada perang suci. Kalau orang sudah mencapai kesucian, tidak mungkin berperang. Perang itu semua adalah karena keserakahan. Saya tidak percaya ada darah orang lain yang harus dihalalkan oleh Tuhan. Saya tidak percaya. Semua makhluk harus dihormati. Bahkan semut pun harus dihormati. Bahkan ada semut di meja, saya tidak bunuh. Saya antarkan dia ke tempatnya, diambil, saya pindahkan ke tempatnya. Karena dia juga makhluk. Dia juga ingin hidup. Apa kabar? Katanya kita ini adalah punya Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang. Tapi rasa cinta dan ulas asi tidak ada. Dendaman pada orang, bahkan ketika orang lain tersungkur, terpuruk, karena dijatuhkan di, oleh kita, kita merasa puas, makhluk macam apa yang kayak gini, masih mengharapkan surga gitu di akhirat, di sini aja sudah tinggal dalam neraka. Sadar bahwa semua yang ada di tangan kita adalah pemberiannya, sadar nggak? Yuk sadari, semua yang di tangan kita hari ini adalah pemberian, semua pemberian harus diberikan. Lihat saya semua. Menerima sesuatu adalah hak, tetapi membagikan sesuatu adalah kewajiban, dan hak itu baru. Beres kalau disertai kewajiban. Menerima hidup itu hak, tetapi membaktikan hidup kewajiban. Makanya, orang-orang yang belum memiliki makna dalam hidup tidak berarti bagi orang lain hidupnya belum dimulai. Orang yang hari ini masih sibuk ngurusi hartanya sendiri, keserakahannya sendiri, bahkan punya orang lain pun dicuri, dikorupsi. Dia belum memulai hidup. Sadar bahwa memberi itu adalah untuk diri sendiri. Sadar kalau sadar Anda sudah memulai hidup. Sadar bahwa memuliakan orang lain adalah memuliakan diri sendiri. Sadar. Kalau anda sadar bahwa memuliakan orang lain adalah memuliakan diri sendiri. Istri saya cerita kemarin ada reunian dan biasanya kalau reunian kami itu pasti ngasih barang-barang yang bagus. Untuk door prize itu tidak pernah saya ngasih baju bekas, sepatu bekas, nggak pernah. Apalagi karena tidak terpakai oleh saya, saya kasih ke orang lain, nggak pernah itu buang sampah. Malam-malam istri saya minta dibelikan kertas kado. Udah, saya suruh orang beri kertas kado dan kemudian bungkus lah. Semua baju baru di rumah dibungkus. Udah, dibawalah. Untuk door prize di tempat reunian teman-temannya. Kemudian dia memantau. Loh kok bungkusan kado yang dari kita kok nggak dibagikan? Telepon penitiannya. Itu bungkusan kado dari kami kok nggak dibagikan? Jawabannya apa? Iya, mohon maaf. Karena kami tahu kalau dari akang, kan dari cece, pasti bagus-bagus. Jadi itu buat penitia. Hmm. <tik> bagus juga sih karena mereka tahu kalau kami memberi tidak pernah yang jelek. Ya. Makanya saya sering bilang kalau mau ngasih ke orang yang bagus. Banyak yang ngasih sama saya Sekarang udah mengerti Ngasih jas, bagus Ada yang nanya, ayah sepatunya Pak Geox hmm. Masa Kaki saya yang istimewa ini dikasih sepatu murah Cap kelinci <tuh> Ya saya pantaskan diri saya Ya terserah Kamu mau ngasih atau nggak ngasih nggak apa-apa Tapi kalau mau ngasih yang bagus maka di Quran dikatakan, tidaklah disebut pemberian kecuali kamu memberi yang kamu cintai. Itu Quran. Paham sekarang? Jika kita sudah memberi kepada orang lain yang terbaik, hidup sudah dimulai. Awas, kamu ngasih baju bekas. Diumumkan di speaker, bekas lagi. Masih dikasih judul bekas tapi laik pakai. Ah, itu pembenaran. Ya, pada tuh buang sampah dengan cara ngaku-ngaku sebagai dermawan. Itulah yang kata Nabi innamal amalu biniat tergantung niat kamu. Kalau mau memuliakan orang lain, yuk. Karena memuliakan orang lain memuliakan diri sendiri. Kalau kita sadar memuliakan orang memuliakan diri sendiri, hidup sudah dimulai. Sadar bahwa masa lalu dan masa depan itu tidak ada. Sadar? Sadar? Kalau sadar, masa lalu dan masa depan itu tidak ada. Kata Einstein itu adalah waktu psikologis. Makanya kita harus bisa menyetop waktu. Wah, ini keren. Menyetop waktu artinya apa? Hadir di sini saat ini, sekarang, setiap saat. Masa lalu tinggal sejarah, masa depan juga belum tentu ada. Sudah. Hidup itu yang menentukan adalah apa yang kita lakukan hari ini. Fokus hari ini, kalau kita sudah hidup, fokus pada saat ini. Hidup sudah dimulai. Ada yang sedih sekarang, ada yang sedih. Alhamdulillah, kalau ada yang sedih, berarti kita sedang mengizinkan diri kita dibawa oleh pikiran ke masa lalu. Ada yang takut dan cemas sekarang. Alhamdulillah. Kalau takut dan cemas, berarti kita mengizinkan diri kita di bawah pikiran ke masa depan. Kalau kita hadir di sini saat ini sekarang, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Makanya kata Allah, la tahob tahzan jangan takut, jangan sedih. Itu perintah supaya kamu jangan membawa dirimu ke masa lalu, jangan membawa dirimu ke masa depan. Hadir setiap saat di sini saat ini sekarang. Ini memang tidak gampang mempraktekkan. Ini tidak gampang karena kita hidup sudah tidak seperti itu terlalu lama. Ya, oke, okay. sadar bahwa saat ini adalah penting. Sadar, sadar saat ini penting. Kalau sadar saat ini penting, maka kalian pasti akan melakukan tindakan penting, pasti akan melakukan tindakan penting pada orang-orang yang penting. Bagi saya, kalian semua adalah orang penting. Kenapa? Karena saya sedang menghidupi hidup saat ini bersama kalian. Karena saat ini saat yang paling penting, maka saya berbicara yang penting. Makanya saya tidak mau bicara yang sia-sia, yang penting-penting saja, yang bisa mengubah kesadaran kita. Maaf kalau dari tadi kok ceramah gak ada bodorannya. Kalau mau bodoran, nonton stand up komedi. Jangan lihat saya. Hmm. Kalau saya stand up komedi, saya ahlinya. Cuman habis dua jam set comedy, kalian ketawa ketawa dan setelah itu kalian tidak dapat apa-apa dari sini. Saya sedang mengubah kesadaran. Ceramah saya hipnoterapi. Makanya kalau dengar ceramah saya mungkin ada nyentuk-nyentuk. Ikuti aja, ikuti aja. Karena hipnoterapi, saya sedang menyebarkan energi, bukan kata-kata. Saya ahlinya dalam bidang itu. Jadi kalau saya bicara hipnoterapi, hipnoterapi masuk di subconscious mind, masuk di gedor-gedor tuh. Kalau dengar ceramah saya terasa digedor-gedor, nangis, bagus itu masih ada tanda kehidupan tuh. Ya, kalau udah digedor-gedor gini malah tidurnya nyak ah itu. Kalau habis dengar ceramah saya nggak bisa tidur, bagus itu. Berarti masih ada bakat untuk bisa memulai kehidupan. Hmm. Lanjut. Sadar bahwa Allah dekat bersama kita. Sadar? Sadar ya Allah, ketika tidur ini tidur, ini tidur, ini tidur, ini tidur, satu-satu yang gak bisa tidur, yang tidak pernah tidur adalah nafas. Betul, hafal ayat kursi apa buat apa buat nakut-nakutin hantu? Karena begitu pengetahuan kita, ya sudah. Akibatnya dapatnya cuman itu aja. Allahu la ilaha illa hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia senantiasa mengurus mengatur tegak berdiri bersama yang diurusnya. La sinatu naum. Dia tidak pernah tidur, dia tidak pernah ngantuk. Pertanyaan saya, siapa yang pernah tidur, nggak pernah tidur, nggak pernah ngantuk dalam diri kita? Siapa? Siapa berarti siapa nafas itu? Ya Allah, masih saja mau mendekatkan diri kepada Allah. Sudah sedekat itu gara-gara bernapas, kamu bisa melihat saya. Gara-gara bisa bernafas, kamu bisa mendengar saya. Bukankah itu sedekat itu? Bahkan nafas itu mengalir di setiap sel dalam tubuh kita. 100 triliun sel dalam tubuh kita semuanya dialiri nafas. Masih mencari keluar? Kalau sadar bahwa Allah bersama kita, hidup sudah dimulai. Dan tidak mungkin menyakiti lagi orang lain. Karena Allah bersama saya, bersama dia, bersama dia, bersama dia, bersama dia. Oh, ternyata Allah yang sama yang berada di tubuh-tubuh yang berbeda. Bagaimana saya bisa merendahkan orang lain? Apalagi menghajar orang lain, menghakimi orang lain atas nama Tuhan dan Allah? Saya ragu, dia kenal apa tidak sama Allahnya dia? Jangan-jangan cuma nyebut-nyebut aja. <laughs> Luar biasa. Nah, ketika kita sudah menemukan arti hidup, ketika kita dapat memperlakukan orang lain seperti memperlakukan diri kita sendiri, ketika hidup sudah memberi manfaat bagi makhluk lain, ketika keberadaan kita membawa kedamaian bagi makhluk yang kelihatan dan juga yang tidak kelihatan, itu artinya indikasi bahwa hidup sudah dimulai. Yuk, yang terakhir saja kita rangkum jawab pertanyaan saya. Apakah kita sudah menemukan berkah hidup? Apakah kita sudah membagikan berkah hidup kepada orang lain? Kalau sudah, berarti arti hidup kita sudah jelas ada. Apakah kita sudah bisa memperlakukan orang lain seperti memperlakukan diri sendiri? Jawab Apakah kehidupan kita sudah memberi manfaat bagi makhluk lain? Apakah keberadaan kita di semesta ini sudah menjadi sumber kedamaian bagi makhluk yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan? Kalau itu sudah berarti hidup kita sudah dimulai, jadi lucu saja. Banyak orang yang takut kehidupannya berakhir. Padahal kehidupan dia belum pernah dimulai. Jadi, kesimpulannya, kenapa kita takut kehidupan berakhir? Karena kita belum pernah memulai kehidupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.